Trafonya mending lur, monggo diorder, stoknya melimpah, langsung di WA saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau mereview paketan sound system. Sangat murah sekali dan hasilnya cukup mantep ya dulur. Sangat menggetarkan dada. Kita menggunakan box super scope kombinasi sama Wibin. Untuk middle-nya menggunakan Cides ya. Cides itu terkenal frekuensi toa ya, frekuensi lantang atau frekuensi kayak sound masjid ya. Jadi sound masjid lebih tebel dan ada treble-nya. Nah, itulah karakter frekuensi dari box Cides. Box kekinian, box yang model baru ya. Ya sebetulnya ini model lama tapi di tahun-tahun 2022 ini sangat ngetren ya box Cides untuk bagian atas ya. Biasanya menjuarai balap sound baik itu kelas 2500, kelas 5000 ataupun kelas 10.000 ya untuk box mid high yang menggunakan skema Cides ya. Seperti box di atas nih ada corongnya untuk tweeternya dan ada pelurunya. Nah, fungsi dari peluru itu untuk menebalkan suara midnya supaya lebih nyentong ya. Tapi kalau misalkan tidak ada pelurunya, suaranya lebih tipis, kurang nyentong atau kurang mantap. Nah, kita menggunakan manajemen Asle 260 plus menggunakan power middle-nya menggunakan Onyx 21.000, menggunakan subnya, power subwoofernya menggunakan 1.8 Asle ya, yang tentunya sangat mantul sekali untuk bagian low subnya. Nah, untuk mixernya kita menggunakan mixer Asle 24 channel, tipenya adalah V24FX ya. Nah, ini adalah tipe dari mixernya. Kayak gimana review dari dekatnya? Oke, langsung kita review ya. Tampilan dari Asle V24FX. Nah, ini adalah full 24 channel. Ini ya, sampai 24 channel ini. 24 channel FX, mantap sekali. Asle Professional Audio Mixer. Nah, pemilihan power ini khususnya untuk middle ya. Untuk middle kita memilih Asle Onyx 21.000. Nah, ini wattnya per channelnya 1.000. Nah, sedangkan kita hanya mengangkat 12 in kali 4. Nah, per channelnya mengangkat satu box. Nah, satu box itu isinya 12 in. Untuk wattnya sendiri 450 watt. Berarti kalau dijumlahkan 1000. 1000 kurang. Ditambah tweeternya otomatis sudah seimbang dengan buatnya power amplifier ini. Dan kalau misalkan kita mau pilih buat middle, sebaiknya kita jangan menggunakan kelas GB, jangan menggunakan kelas D. Kita harus memilih power dengan sirkuit kelas H, kelas AB boleh, kelas H atau kelas TD. Karena untuk kelas TD itu frekuensinya dia lebih detail, bisa menaikkan suara, bisa menaikkan power dengan frekuensi detail, itu kelas TD. Nah, untuk kelas H sendiri, dia kelebihannya sangat renyah. Maka dari itu, kalau kita mau pilih power amplifier itu nggak boleh salah pilih ya, harus tepat guna. Nah, untuk power low subnya, kalau mau yang mantep, horek, tapi harganya ringan, pilihlah power dengan sirkuit GB. Kenapa? Kalau GB itu harganya murah, tapi suaranya lebih
menonjol pada frekuensi low dan sub. Nah, sangat cocok sekali jika mau dipakai buat ngangkat 18 in kali 4. Nah, channel A ini ngangkat 18 in kali 2, channel B ngangkat 18 in kali 2. Artinya kita hanya main 4 ohm. Sangat enteng sekali untuk PA 1.8. Ngangkat 18 in 22. Nah, untuk manajemen atau aksesoris, kita sebaiknya memilih menggunakan deprak. Jangan memilih yang menggunakan manual kalau kita pastikan menggunakan genset atau menggunakan odong-odong. Tapi kalau masih menggunakan listrik, ya sebaiknya menggunakan manual. Karena listrik itu di daerah-daerah tentu tertentu kebanyakan tegangannya kurang dari 200. Jadi harus menggunakan manual. Kalau menggunakan yang digital biasanya bermasalah. Oke, ini adalah tampilan speakernya, Lur. Yang bagian atas itu menggunakan box Cydes 12 in kali 4. Ini bisa digantung. Sudah ada bracketnya. Bisa ditaruh di sini kayak gitu. Bisa dibikin ground stack. Terus yang bawahnya itu Wibin. Frekuensinya dia ngelo 18 in. Terus yang bawah ini super scope, dia ngesap. Dia super ler, Lur, yang bawah. Cydes frekuensi toa, yang tengah itu 18 in frekuensi low box Wibin. Yang bawah itu 18 in frekuensi sub. Buruk gitu, Lur. Keter itu. Sangat besar sekali boxnya. Oke, Lur. Kabelnya 4. Yang atas mainnya 4 ohm. Jadi satu box isinya satu box satu tarikan, satu box satu tarikan. Yang bawah itu dua box satu tarikan, yang itu dua box satu tarikan. Oke. Langsung saja kita cek.
Thank you.